Bintang PSG, Lionel Messi, terlihat sehat walafiat dan penuh senyum dalam sesi latihan bareng timnas Argentina. Kapten timnas Argentina, Lionel Messi, tiba di Buenos Aires pada Selasa 22 Maret 2022 waktu setempat untuk bergabung dengan anggota lain di Albiceleste. Lionel Messi siap kembali memimpin tim juara bertahan Copa America menghadapi Venezuela pada 26 Maret 2022 dan Kolombia 29 Maret 2022. Dua agenda itu merupakan bagian kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL, di mana Argentina sudah memastikan diri lolos ke putaran final di Qatar. Bagi Lionel Messi, kehadirannya di tanah kelahiran ibarat liburan sejenak dari tekanan berat yang dia alami di Paris Saint-Germain. Superstar berusia 34 tahun itu pun menjadi salah satu korban pelampiasan rasa kecewa fans PSG. Dia juga absen dalam pertandingan terakhir PSG saat digilas AS Monaco 0-3 pada lanjutan Liga Prancis akhir pekan lalu. Lionel Messi melewatkan laga karena terserang flu. Meski demikian, sang legenda Barcelona terlihat sehat walafiat ketika tiba di kampung halamannya. Dari mulai kedatangan di bandara sampai saat melakoni sesi latihan di Ezeiza, sejumlah jepretan foto menunjukkan Lionel Messi begitu ceria. Dia penuh senyum sembari sesekali bercanda dengan rekan setim. Media lokal seperti Ole menulis bahwa dengan kembalinya Lionel Messi ke timnas, dia seperti sedang healing, mengobati suasana hati yang sedang gundah di PSG. Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, berniat menampilkan sang kapten sejak menit awal guna menghadapi Venezuela. Namun Scaloni masih memantau kondisi fisik terkini Lionel Messi pasca gejala flu. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Messi yang malah bahagia bersama timnas Argentina? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.